فبأي saya pernah mendengar hadis yang berbunyi, rahasiakanlah lamaran dan umumkan pernikahan. Apa derajat hadis ini Ustaz? Dan apakah memang boleh kita mengadakan acara lamaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mubawthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd ba Jadi kalau riwayat yang uh, syah itu adalah a'linu bin nikah umumkan pernikahan tapi terkait dengan merahasiakan uh, lamaran itu saya tidak ingat ya, riwayat tentang hal tersebut. ya. Jadi, e, mengumumkan pernikahan itu memang adalah hal yang diperintahkan sebab itu bagian dari mempersaksikan akad dan menerangkan adanya pernikahan. Sebab, tidak cocok -cok seorang itu e, sudah tadinya orangnya diketahui sendiri, tiba-tiba perempuan sudah menikah, misalnya. Jadi dengan adanya pengumuman itu akan tercapai dari mana dipersaksikan dan di mana kelumrahan dan kewajaran. Ya. Adapun di dalam lamar itu masalah kerahasiaan itu kembali kepada orang dan gigi kepada bagaimana dia berupaya dan kadang seorang ketika berupaya di dalam hal tersebut mungkin dia merahasiakan sesuatu untuk eh, apa namanya? Apa yang dia lakukan? dia pandang ada maslahat maka itu tidak ada masalah insyaallah taala semoga Allah memberi taufik pada semuanya